satu. Ya Pak, bisa dijelaskan Pak dengan kaitan pendistribusian vaksin Sinovac hari ini Pak. Ya, untuk vaksin COVID hari ini kita distribusikan ke semua puskesmas dan fasilitas kesehatan yang lain. Jadi sehari ini dari tadi pagi sampai jam 2 siang ini kita akan distribusikan semua sambil menunggu teman-teman yang lain datang. Jadi kita memberikan sesuai dengan mereka kedatangannya. Pak, pendistribusian vaksin ini apakah hanya satu jenis Sinovac atau ada mungkin jenis yang lain Pak? Ya, vaksin dengan APD lengkapnya ya. Hanya satu macam Sinovac Pak ya? Ya, untuk vaksinnya. Pak, ini pendistribusian vaksin ini apakah langsung ke seluruh puskesmas atau memang baru untuk ditujukan ke puskesmas Geramangu dan RSU Pak? Untuk semua. Untuk semua? Iya. Bisa disebutkan Pak, total vaksin yang sehari ini didistribusikan Pak? Iya, vaksin total sekitar 6.000 lebih ya. 6.000 lebih hari ini yang didistribusikan. Untuk tahap awal? Tahap awal. Untuk proses pendistribusian ini Pak, menggunakan satu alat tertentu untuk menjaga suhu atau bagaimana Pak? Bisa jelasin, ya, Pak? Tetap. Kita pakai cool box, jadi teman-teman dari paskes kesehatan yang lain juga harus pakai cool box. Jadi di situ ada pengatur suhunya, loktek atau pengukur suhu yang lain. Untuk masing-masing puskesmas yang mendapatkan vaksin ini, totalnya berapa Pak masing-masing? Saya kurang tahu detailnya, tapi memang sesuai dengan alokasinya dari program. Artinya variatif ya? Variatif. Selain puskesmas ataupun rumah sakit umum Pak, atau mungkin ada rumah sakit swasta yang menerima? Ya, ada rumah sakit swasta yang menerima. Berapa rumah sakit swasta yang menerima Pak? Hampir semua ya. Jadi ada yang ngambil rumah sakit swasta yang ngambil ke sini, ada yang memang diberikan di puskesmas. Pak, ini kan yang tadi Bapak sebutkan 6.000 ya untuk tahap pertama. Artinya sisanya masih disimpan di sini. Iya. Untuk total keseluruhan Pak, jumlah vaksin yang diterima di Kanser? Kita terima total 8.920 vial. 8.920 vial. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jangan lupa subscribe ya!